تتطبع في أجواء جبل الزاوية خلال هذا النهار. الله أكبر الله أكبر، قصف بالطائرة الحربية على مدينة. Pasukan pertahanan Israel via akun Twitternya dini hari tadi mengkonfirmasi bahwa pasukannya memang meluncurkan serangan udara terhadap Damaskus. Sebagai respon atas upaya serangan sepanjang perbatasan kedua negara di dataran tinggi Golan pada hari Senin. Menanggapi upaya serangan itu di dekat pagar keamanan antara Suriah dan Israel tadi malam, kami baru saja mencapai target angkatan udara Suriah. Di Suriah termasuk pos pengamanan sistem pengumpulan intelijen alternatif dan sistem komando dan kontrol. Kami menganggap Suriah bertanggung jawab, ditulis militer Suriah. Mesin-mesin Israel dilaporkan meresap ke wilayah Al-Qiswa di Rif Damaskus. Suriah. Helikopter Zionis juga menyerang distrik militer Israel dan ia membombardir ibu kota Suriah, Damaskus, dengan serangan udara pada Senin malam. Sistem pertahanan udara Damaskus reaksi dengan menembak jatuh beberapa misil Zionis.